tema yang kita pilih, memang kami mencari tema yang sesuai, yang lekat di hati. Jadi memang susahlah, tapi kami rasa kan balik-balik banyak tema yang tertulis. Balik-balik saya merasakan tema ayahku, hero-ku adalah yang terbaik. Sebab ayah, bapa, daddy, papa, whatever you call, is always the hero. Yeah? Jadi kami rasakan itulah tema yang berpatutan. Jadi oleh yang demikian, saya berharap bahawa semua di sini pun bersetuju bahawa kita sentiasa melihat ayah kita sebagai hero di kaca mata kita. Apa all this hero kepada keluarga, perancang dan juga pengurus sumber kewangan keluarga. Actually, yang nak penting kan untuk bapa menjalankan tugas dengan terbaik, dia perlu partner yang dinamakan hero. Okay, so role model yang ditunjukkan oleh ayah ini sangat penting kepada anak, especially masa dia membesar. Dan nilai ini yang kita tanamkan supaya to be clear or repeat nilai-nilai yang diturunkan oleh ayah. Pemang kehadiran bos ibu dan ayah. Institusi keluarga mempunyai peranan memberikan kasih sayang dan juga asuhan yang diberikan oleh anak-anak, atau fitrahlah semua manusia. Meskipun kementerian menyediakan 12 rumah kanak-kanak dan rumah-rumah anak yatim oleh pelbagai NGO, tetapi kami masih berpegang teguh kepada bahawa anak-anak sepatut berada di rumah masing-masing, bukan berada di rumah institusi. Jadi inilah sangat kami tekankan, dan kami tahu anak-anak memerlukan sepenuh kasih sayang daripada ibu dan ayah. Dan kami sangat berharap bahawa institusi kanak-kanak ini memberi peranan perlindungan sahaja kepada anak-anak yang betul-betul memerlukan. Tidak ada lagi orang yang menjaga. As a last resort, barulah dihantar ke institusi kami. Kalau dapat kami anak menerima ni, sebab anak-anak ini patut berada bersama ibu dan ayah. Demikian, every child needs a family. So ini adalah sesuatu yang sangat penting di antara kementerian dan juga yang dikelompok oleh Yayasan Open Care, di mana kita melihatkan bahawa kanak-kanak akan hidup sempurna dengan adanya ibu dan ayah. Jadi berdasarkan juga kepada kajian yang dijalankan, kajian penduduk dan keluarga Malaysia keempat yang dijalankan, didapati secara keseluruhan ibu lebih banyak melakukan aktiviti masa lapar bersama kanak-kanak. Jadi bapa janganlah malas, sebab ini kajian elok kita kongsi. Tapi kita pun faham bapa di mana bapa mencari nafkah, dan ini adalah sesuatu yang kita hendak kongsikan, iaitu masa bersama kanak-kanak di kalangan ibu 80%, ibu kanak-kanak 65%. I think bapa because bapa mengatakan dia dah dia apa you have done di your family, tapi mother will do one more step. Ada girlfriend ke, tak ada boyfriend, dan only is mak yang bertanya, not pak. So maybe bapa tunjuk mak atau anak tanya pula bapa pula dulu. Bapa dengan mak pergi fine. Oh, hantar pergi fine. Mak yang pergi fine. But what I mean to say is the mother, dia boleh tanya this question. Not the father. Macho. Tak boleh cakap macho. Ya. Hero. So,
golongan bapa kurang dipahami atau diminati oleh isteri dan anak-anak, menyebabkan bapa lebih banyak meluangkan masa bersama rakan-rakan berbanding dengan bersama keluarga. So, kena acak a little bit, So, antara hobi kegilaan golongan bapa adalah bola sepak. Jadi, kena tahu bola sepak. Ya, you can get one flight, specially flight. Ya, kalau kuasa tinggi. Bukanlah tak berbasikal. Jadi, ini adalah kesukaan ketika berkeluarga. By the way, semua ini ada dalam ringgit bapa. Jadi, seluruh dunia maklum bahawa bulan Jun, sukan yang menjadi kegilaan ramai kaum bapa, iaitu bukan saja bapa lah, wanita juga. Semasa kejohanan bola sepak Piala Dunia tahun 2014. Sebab semua orang pilih Brazil, sebab Brazil adalah tuan rumah. Baju, rambut tu macam Brazil. Oleh demikian, jadi kali ini kami di Kementerian pun want to be in trend. Ikut trend. Jadi ini kita akan sama-sama berada di sini dan juga di seluruh negara untuk memeriahkan sambutan demam bola sepak, tapi bersama dengan bapa. Dan saya harap isteri, family semua ikut samalah. Bagi nanti sama-sama. Kalau tonton sampai dia pagi itu, paling-paling lah the wife buat Maggie ni. Buat Maggie, makan sama, nonton. Dan lebih baiknya, slogan Rio di Brazil, kita tambahkan Rio di rumah bersama keluarga. Penonton yang sama. Jadi sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sempena Hari Bapa tahun 2014, Kementerian memutuskan untuk memberi penghargaan untuk lepas ini ada special penghargaan kepada 6 orang bapa yang dianggap telah memberi inspirasi kepada anak. Bapa tak ada sini dah telefon. Ucap selamat Hari Bapa dah. Telefonnya jadi kepada ajaran. Untuk walaupun kita tidak bersama, tapi kita ingat dan kita support. Kalau tidak, kita baik keluar, makan. Tapi saya tahu bapa bukan orang saya mengucapkan selamat hari. Siapa tentangnya kepada semua ayah-ayah yang akan menerima anugerah sebentar lagi. Dan ini akan menjadi penyerahan. Saya dengan sukacita nak merasmikan kelancaran sambutan Hari Bapa Rekod Kebangsaan tahun 2014, iaitu Ayahku Hiroku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanda untuk kita gunakan kipik kita, dan apabila wisata dia bunyi, seorang anak, mekan dan bapa akan membawa bola dan diserahkan kepada yang menghormat untuk menerangkan di berkomunisikan untuk kita kipik pelajar. Kita serahkan. Thank you.
Yaitu menerima kasih kehormatan kepada Allah.